Wanita UMNO bersedia menggerakkan program bersama Jentera Wanita Parti Komponen Kerajaan Perpaduan dengan beberapa perjumpaan diatur menjelang pilihan raya negeri PRN akan datang. Naib Ketuanya Datuk Nurliza Abdul Rahim berkata, "Saya parti itu sudah diberi pendedahan betapa perlunya menjalin kerjasama yang baik di bawah Kerajaan Perpaduan, terutamanya membabitkan gabungan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH." Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyantuni 63 kanak-kanak terdiri daripada anak yatim serta golongan kurang berkemampuan memberi pakaian raya menerusi program Seindah Syawal, anjuran Wanita UMNO bahagian Bukit Gelugur di Georgetown pada Sabtu. Dalam perkembangan sama, Nurliza mengingatkan meskipun gabungan kerjasama itu suatu yang baharu, ia adalah kaedah politik yang harus diterima sekaligus memastikan kepentingan rakyat tidak diabaikan. Mengulas mengenai kerusi untuk wanita, beliau yang juga Ketua Wanita UMNO Pulau Pinang berkata, pihaknya konsisten memperjuangkan agenda 30% perwakilan wanita diberi peluang menjadi calon kerusi sewajarnya. Dari peringkat bergerak di bawah gabungan, ini sesuatu yang baru untuk Malaysia. Tapi kalau negara-negara luar, gabungan ni dah memang berlaku. Okey, dah memang berlaku. Jadi sekarang ni kalau kita nak satu parti yang dominan seperti dulu, saya rasa agak sukar. Sebabnya rakyat Malaysia pun telah mula matang dari segi politik. Jadi kita kena accept lah, kita kena terima bahawa ini antara kaedah politik terbaru gabungan parti-parti. Yang penting kepentingan rakyat tu tidak kita abaikan. Jadi untuk Wanita UMNO sendiri, kita akan belajar, kita akan didik ahli-ahli kita untuk kita bekerjasama dengan parti-parti di bawah Kerajaan Perpaduan. Mungkin pada mulanya agak kekok, tetapi saya rasa lama kelamaan kita boleh adaptasikan benda ni. Jadi tidak mustahil, dan wanita juga telah kita beri pendedahan awal kenapa kita perlu bergabung di bawah Kerajaan Perpaduan, dan semuanya pun boleh terima. Dan di Pulau Pinang saya rasa lebih mudah, dan insyaAllah kita akan mula bergerak untuk pilihan raya yang akan datang ini secara bersama dengan parti-parti lain. Dan Parti Keadilan juga telah menghubungi saya, kita akan ada beberapa perjumpaan dan kita akan mula gerak ke akar umbi secara bersama, insyaAllah.